Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Hari ini atau pagi ini saya sudah berada di Pasar Sapi Amber Ketawang, Gampeng Kabupaten Sleman. Dan barusan datang sapi PO yang cukup lumayan tebel, teman-teman. Dan coba kita ikuti. Untuk kaki-kakinya lumayan besar-besar, teman-teman. Untuk bodinya sendiri juga padat, tebel. Cuma untuk sapinya sendiri tidak terlalu tinggi maupun lebar ya, atau panjang. Nyono ki pinten, Pak? Nyono ki pinten? 30, Pak. 30. Umur pinten niku, Pak? 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan. Ini saking pedet nopo, Pak? Saking pedet. Saking pedet nih. Berarti poel 2 pasang nih. Ya betul. Ini poel pinten, Pak? 2 pasang. Tebel, teman-teman. Lu mah tabrak. Dan ditawarkan harga 30 juta, teman-teman. Cuman untuk perutnya sedikit buncit. Dan untuk kaki-kaki, teman-teman, bisa mati. Cukup besar-besar menurut saya. Sapinya sendiri juga tebel dan langsung jadi pusat perhatian, teman-teman. Perhatian banyak pengunjung. Kenyang pinten, Pak? Kuantel ya, Mas. Yang mana? Rahman Murni. Kalah karena PO nih. Lu ora ono PO sing. 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 Ngarep, bahu ngarep, ombol ya. Kang. Ini. Wah, 5 tahun ra ketemu ya, udah tak jaya gitu.
Mangkal biru baru biru. Dan ternyata masuknya jenis Brahman teman-teman. Jos. Cukup pegel. Keren teman-teman. Taksiran bobot pinten, Pak? Hah? Taksiran bobot pinten? 5 wolunan. 5 8 nggih. 58 sampai 6 kuintal mungkin nggih. Sik. Areng awak. Sawang sawang. Iya, Mas. Dan untuk taksiran bobot mungkin sekitar 58 sampai 600 kilo, teman-teman. Sama Mas Rofi dari berapa teman-teman? Buat Mas? Bos, mulai dulu. Ini masuknya berapa nih, Pak? Sangar. Kuat nih? Kuat peone. Oh, kuat malah kuat peone. Menang gagah orang ini. Ombol-ombol. Kok pandiran? Dan langsung jadi negosiasi atau korupsi rembuk teman-teman. Ora kene ya tenanan. Sampai berapa ya, Dek? Yeah.
Ada nomor HP motor, Pak? Nggih. Ada nomor HP motor. Ada. Pinten, Mas? 087 739 509 588. Mas pinten, Mas? Mas Is. King Mundi. Bantul. Bantul. Enggak, Panda. Dan nanti sekiranya kalau misalnya sapinya belum terjual, teman-teman bisa japri Mas Is dari Bantul, teman-teman. Bisa japri langsung. Dan seperti itu update harga sapi Brahman pada pagi hari ini, satu-satunya di pasar sapi Amber Ketawanggam Kabupaten Sleman. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As they were a year ago, but all be